Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, hari ini bersama-sama dengan saya adalah Ustaz Jaafar Abdul Rahman. Beliau adalah merupakan guru bimbingan dan kaunseling di Kolej Pekatan 6 Tempat Rahman Putra Sabah 6. Hari ini saya culik beliau untuk minta beliau untuk kongsikan tip-tip peperiksaan last minute. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Jaafar Muiz. Alhamdulillah, kita berjumpa pada kali ini untuk berkongsi tip akhir untuk menghadapi peperiksaan. Anak-anak pelajar Ustaz kasih sekalian, sebenarnya apabila kita menyatakan tentang peperiksaan ini, semua orang ingin berjaya, betul? Apabila kita ada perasaan itu, perasaan ingin berjaya itu menyebabkan kita dekat-dekat nak periksa ini, kita akan rasa sedikit simptom stres. So, untuk menangani simptom-simptom stres ini, tidak lain dan tidak bukan ialah kita kena menggunakan yang pertama sekali, memantapkan elemen spiritual. Memantapkan elemen spiritual, iaitulah kita kena membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal-amal ibadah kita. Okey, kalau sebelum ini kita hanya melakukan solat fardu sahaja, tetapi apabila menjelang hampirnya peperiksaan-peperiksaan besar macam ni, kita kena pegiatkan lagi ni, kita tambah ibadah-ibadah sunat, baca Al-Quran, puasa-puasa sunat, buat baik kepada ibu bapa, semayang tahajud, semayang hajat, semayang taubat, segala-galanya itu untuk memantapkan emosi kita supaya simptom-simptom saya itu tidak merebak dalam diri kita, dan inilah yang menjadi penghalang untuk kita berjaya. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan ibu bapa. Kerana ibu bapa lah segala-galanya. Doa mereka sangat mustajab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mustajab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan doa mereka itu, permohonan mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita jadi orang yang berjaya dalam peperiksaan. Yang ketiga, Ustaz pasti saat-saat akhir macam ini sangat banyak gangguan, terutamanya datang daripada gadget-gadget. Tinggalkan dulu gadget-gadget tersebut, fokus kepada akademik yang akan kita hadapi. Tak lama lagi nak, sekejap saja kita berkorban untuk kejayaan kita lebih besar pada masa yang akan datang. Sekian daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz atas konsen yang sekiranya cukup hebat. Sedikit sebanyak boleh digunakan oleh para pelajar, ibu bapa yang menonton video. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.